Anda kembali dalam spesial report, pemirsa. Seorang pemuda di Garut, Jawa Barat, tega menghabisi nyawa seorang ibu hamil 8 bulan lantaran merasa sakit hati karena diolok-olok belum menikah. FN, pemuda berusia 28 tahun yang tega membunuh Iis Aisyah binti Apit, wanita yang sedang hamil 8 bulan, warga Kampung Pasir Jonge, Desa Sukawangi, Kecamatan Singajaya, Garut, kini diamankan polisi. Pembunuhan terjadi karena FN sakit hati diolok-olok belum menikah oleh korban. Pelaku yang berpura-pura bertamu ke rumah korban langsung mencekik leher korban saat korban berada di dalam kamar hingga tewas. Tak hanya ibu hamil saja yang tewas, janin dalam kandungannya pun ikut tewas. Motif pembunuhan ibu hamil 8 bulan ya di daerah Singajaya, kami menerima informasi dari masyarakat kaitan dengan adanya pembunuhan pada tanggal 19 Januari di daerah Singajaya. Juga seorang ibu cek TKP ternyata itu ibu yang sudah mengandung anak 8 bulan. Ya, orang sudah punya anak 2 atau 3, ini belum kawin-kawin telaku-laku. Sakit hati dia. Sejumlah barang bukti seperti motor, pakaian pelaku dan korban diamankan petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, tersangka kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews, memberitakan.